Cuma modal 20 dolar bisa cuan banyak sampai 1000%. Gimana caranya? Stay tune, simak videonya sampai selesai. Di iDropshare, bagi teman-teman yang punya dana minim, jangan berkecil hati, karena kali ini aku bakal nge-share salah satu platform yang akan launching dan mereka mengadakan IDO penjualan. Websitenya iStarter. Pintu masuk yang harus dimiliki proyek multi rantai game. Landasan peluncuran IDO terbaik investor kripto. Di sini peta jalannya atau bisa disebut dengan roadmap. Kita udah masuk ke quarter 1 dan quarter 2. Ekonomi token. Token ini bakal launching dengan pasokan 1 miliar ASTAR dengan jaringan BEP20 atau Binance. Mempertaruhkan hadiah token, hadiah alokasi staking, staking pool, kegiatan game. Apa sih itu iStarter? iStarter landasan peluncuran generasi, launchpad ya, platform launchpad. Proyek kripto kelas dunia dengan skala global. Tadi aku bilang di awal, gimana caranya modal 20 dolar bisa cuan banyak. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. iStarter bertujuan untuk mendistribusikan investasi secara adil dengan anggaran terkecil. Walaupun teman-teman punya modal 20 dolar, kalian bisa mendapatkan hak untuk tempat di situ ya. Untuk melakukan pembelian tokennya gitu. IDO di sini ya. Di sini IDO-nya udah ya akan dilaksanakan tanggal 15 besok. Ini adalah token distribusinya, 9% untuk dev, marketing 10%, likuiditas, foundation, stake farming, team, dan advisor. Itu bisa digital marketing ya. Tim inti dari project ini udah cukup berpengalaman, sangat berpengalaman, karena mereka udah mengenal kripto, terjun di dunia kripto itu lebih dari 5 tahun ke atas semua. Bahkan di sini ada juga tim penasehat dari untuk tim inti. Pendukung dan investor ada lebih dari 12 pendukung dan investor termasuk Lanzang, Go Game dan komunitas mitra. Proyek-proyek dari kripto. Kita langsung masuk ke launcher aplikasinya ya. Di sini masuk aplikasi. Nah, di sini teman-teman, teman-teman yang mau ikutan IDO whitelist opening itu berakhir di tanggal 13 ya. Tanggal 13. Mulai untuk pembeliannya di tanggal 15. Syaratnya gimana? Kalian teman-teman cuman tahan 20 dolar di dompet kalian. Entah MetaMask atau Trust Wallet. Platform ini nantinya bakalan launching beberapa ini ya, termasuk IDO, IGO, INO, VICI. Itu the game NFT dan IDO untuk peluncuran token. Nah, anggaran kecil yang dapat membeli ini benar-benar kita yang untuk kaum menengah ke bawah itu punya kesempatan banget buat ngikutin ini, untuk peluang gitu, peluang banget buat ngedapetin cuan. Kita masuk, gimana sih caranya buat dapetin whitelist itu, daftar putih untuk kita tuh dapat kesempatan dapetin tokennya. Kita udah masuk sini ya.
di sini teman-teman di sini ya. Jadi ada beberapa syarat ya pastinya ya. Nah, di sini lihat kita terjemahin aja. Nah, landasan peluncuran generasi berikutnya, launchpad, platform launchpad, situs website, letterpaper itu sama aja kayak wallpaper, kertas putih. Jadi emang kertas putih itu penting banget di satu project. Kenapa penting banget? Aku ambil contohnya begini loh. Teman-teman mau bikin motor. Nah, tapi harus kejelasan dong kerangkanya, mesinnya kayak gimana, dan kelistrikannya kayak gimana biar bisa jalan motornya. Itu buat wallpaper tuh contohnya seperti itu. Jadi harus jelas banget gitu. Twitter, saluran global, Telegram. Nah, di sini ya, mengumumkan informasi dari 5 Maret sampai 13 Maret. Jadi masih ada waktu buat teman-teman sampai besok buat daftar. Tanpa ada referral, jadi random, ini secara acak. Pengumuman tanggal 14 bergabung dengan IDO di Astater tanggal 15. Di IDO Astater akan memiliki dua putaran. Putaran pertama terbuka setiap pengguna daftar putih. Benar-benar ini random. Gak ada kayak aku ngajak kalian nanti aku dapat tempat itu, gak ada sama sekali. Nah, di sini ya, kalian masukkan email, terus rantai mana yang didukung Astater pada tahap awal. Nah, tahap awal Binance ya. Kalian jawab satu persatu. Caranya gimana? Kalian baca dulu semua tentang Astater daftar putih, kertas putihnya, biar semuanya itu dijawab dengan benar ya. Semakin kalian jawaban kalian benar, ya peluang kalian buat masuk daftar putih. Masuk global, di sini poin, ubah avatar Telegram Anda menjadi logo Astater dan simpan hingga 16 Maret. Telegram kalian, Telegram teman-teman, ubah logonya jadi logo Astater dan taruh screenshot. Twitter, teman-teman, abis itu retweet, tag 3 teman dan kasih hashtag. Pegang Telegram, nah, isikan di alamat dompet BEP20 ya. BEP20. Nah, negara mana Anda tinggal di sini ya. Untuk peluang lebih besar untuk memenangkan daftar putih, Anda harus memiliki setidaknya 20 BUSD atau USD dan sisa di dalam. Jadi teman-teman itu tahan aja 20 dolar atau bisa lebihin ya, lebihin 20 dolar atau 50 dolar, teman-teman tahan. Jadi secara otomatis sistem bakal mengecek ada nggak di dompet itu untuk siap buat ikut peluncuran ini gitu. Nah, habis itu bagaimana tahu dari mana? Bagaimana Anda tahu Astater beri ini ya, edisi ya, dari YouTube, misalkan dari YouTube atau Twitter, tangkap layar, Telegram, Anda tinggal. Udah. Jadi benar-benar teman-teman yang ada uang dingin tapi bingung mau diapa-apain, bisa coba ini karena tanpa ada referral, ini random. Oke. Kalian bisa langsung masuk ke websitenya buat baca-baca. Oke, cukup sekian video kali ini. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komentar ya. Komentar tuh apa aja. Mau teman-teman request, mau teman-teman kasih masukan tentang video, isi video, isi konten, silakan. See you next video. Terima kasih semua yang udah nyimak dari awal sampai akhir.